Yang pertama untuk Rafael, kita akan melihat video dari Kopda Marinir Muhammad Zainul Arifin. Kita mulai, Rafael silakan buka maskernya. Kita akan terhubung dengan para penghafal Al-Quran. Yang pertama untuk Rafael, kita akan melihat video dari Kopda Marinir Muhammad Zainul Arifin, teman Kak Irfan dari TNI Angkatan Laut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kopda Marinir Muhammad Zainul Arifin. Adik, ngaji bareng Kak Kayu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idza al-ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحطت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. Cukup. صدق الله العظيم. Silakan Rafael pakai maskernya. Angga buka maskernya. Untuk Angga, ini sahabat Kak Irfan juga, guru Kak Irfan, sudah cukup lama enggak bertemu, ada Habib Nabil Al-Musawa. Beliau ada seorang ulama. Silakan Bib. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان
وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرثا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا Sudah cukup. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Habib Nabil Amusawa. Silakan Angga pakai lagi maskernya. Lang buka maskernya. Untuk Lang, kita akan terhubung dengan Dr. Nailin Nikmah. Ada Dr. Hafizah 30 juz. Silakan dok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. النجم الثاقب يا كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن Rafael, Angga, dan Elang. Ya, ini tiga anak terpilih untuk bermain sampai dua kali hari ini, yaitu Rafael, Angga, dan Elang.
Alhamdulillah, berarti mereka bisa mendapatkan ilmu lebih banyak juga nih karena komentar dari dewan juri. Silakan untuk Kak Nabila. Untuk penampilan Rafael di penampilan tantangan kedua estafet ini, Masya Allah, menurut Kak Nabila lebih bagus ya dari tantangan yang pertama. Tapi ada beberapa catatan, ya ayyuha, tadi ayyuhanya, ya-nya kurang tasydid. Kadihun ila, ha-nya, tadi suaranya beda ya, ke suara huruf ha sedikit. Terus huruf ra, nah. Nama Rafael karena di huruf ra, ya pernah Kak Nabila menjelaskan tentang hal ini, ra-nya terlalu menekuk. Jadi ya, ada beberapa huruf di tadi ya, sira, sa'ira, wara'a. Ya tadi ra ra ra. Ya harusnya kan ra tapi ra ya, dimajuin sedikit. Untuk Angga penampilan keduanya juga bagus. Tapi catatannya ada beberapa huruf yang ada satu huruf yang berubah dari yang seharusnya. Coba Kak Nabila pengen dengar, wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaaha, wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaaha muli'at haratha. Ya baik, cukup, bukan sa, dia sa, sin. Jadi harasa ini dengan harasa beda arti. Harasa berarti apa ya, seperti panen gitu, anhar. Tanaman. Tanaman, ya. Tapi kalau harasa di sini menceritakan tentang jin ketika mereka ingin mendengar atau mencuri kabar dari langit, mereka ada penjaganya, harasa. Harasa itu artinya penjaga. Terus tadi juga ada berubah huruf, ya'udzuna. Ketika waqaf di kalimat al-jin, karena di situ ada tasydid, maka al-jin, jangan al-jin. Karena di situ ada tasydid al-jin ya, seperti itu perlu ditekankan lagi atau dipanjangkan, dijelaskan gunnahnya di situ. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, juga huruf syin di sini perlu diperjelaskan lagi. Untuk Elang, saya kurang tahu ayahnya tadi ada apa sebelum. Jadi ada apa ya? Ketika Angga sedang membaca menjawab tantangan ini, ayah memberikan kode ke Elang. Psst, apaan dia kalau boleh tahu? Maksudnya biar lebih fokus. Elang kan suka cingak-cingok orangnya. Oh iya, memberikan tahu. Takutnya justru mengganggu konsentrasi peserta lainnya. Betul, iya. Ya, jadi ini beberapa kali pernah terjadi ya. Ketika anak di tengah, orang tua di pinggir. Dulu sampai pernah akhirnya peserta dipulangkan karena ada bantuan dari orang tua. Jadi biarkan anak-anak ini melakukan tugasnya semampu mereka, sepercaya diri mereka. Ya baik, untuk Elang penampilan kedua nggak tahu lemes gitu bacanya, apa karena disuruh direndahin suaranya. Bukan hanya rendah suaranya, tapi lambat juga bacaannya, dan itu menyebabkan ada ya, apa namanya, ada tamtid, mengaret-ngaret. Ya, contoh tadi fama lahu, harusnya kan fama lahu, tadi fama lahu karena terlalu slow membaca. Juga tadi ada khuliqa mimma in dafiq, hamzah bukan ain, tadi hamzahnya berubah menjadi ain, ma'in ya, ma'in. Juga in kullu nafsin, fa-nya diperjelaskan huruf fa. Ya, tapi ada satu kalimat yang Kak Nabila suka di surat At-Tariq ini, ketika Elang membaca wa ma huwa bil hazl, yang biasanya Kak Nabila sering bilang kalau huruf di akhir diperjelaskan. Nah, ini Masya Allah membacanya dengan sangat bagus, wa ma huwa bil hazl. Ya, mudah-mudahan Insya Allah kedepannya untuk tiga-tiganya lebih bagus lagi. Oke, catatan-catatan ini mudah-mudahan membuat para peserta lebih sempurna lagi dalam membaca Al-Quran ya. Terima kasih Dewan Juri, boleh tepuk tangan untuk Dewan Juri kita.